Alright guys, so hari ni kita akan bawa anda kepada business owner, family man, ayah kepada anak yang ramai ataupun anda mungkin seorang rental car. Okay, ini adalah unit yang kita boleh sharekan untuk anda. Kita akan review untuk anda, so saksikan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama saya hari ini Bobby San, host anda MRC TV untuk anda hari ini. So kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum tu guys, minta sama-sama doakan Al-Fatihah ataupun doakan untuk kesejahteraan sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara Islam kita di Palestin sana. Alright, tanpa buang masa, hari ini kita nak bawakan dua buah unit Alphard, yang mana yang ini adalah Type Gold dan ini adalah SC Fully Loaded. Apa perbezaan untuk kedua-dua unit ini? Apa best dia? Jom saksikan sampai habis. Kita akan review, kita akan rungkaikan untuk anda bersama-sama. Jangan lupa subscribe, tolong komen, tolong like. Kalau kata ada benda yang mungkin info yang terkurang, tolong boleh komen dekat bawah, boleh betulkan kita. Kita tak ada masalah, kita sama-sama belajar. So, let's go. Okay guys, so kita akan buat comparison antara kedua-dua model ni. Kedua-dua model adalah Alphard. Dia ada saingan dia, antaranya adalah Velfire. Tapi actually bukan saingan lah, dia adik-beradik saja. Cumanya dia akan berbeza sedikit pada front grill ni. Okay, kita mulakan dulu. Yang ini adalah merupakan Alphard 2.5 liter. Yang ini adalah SC. And yang ini merupakan Alphard 2.5 liter. Yang ini adalah Type Gold. Perbezaan yang pertama, you boleh tengok. Kalau untuk SC yang biasa ataupun normal punya Alphard, depan dia warna macam ni saja. Warna normal, kita bagi warna chrome. And untuk Type Gold, dia akan keluar dengan warna gold macam ni lah. Okay, yang kedua, ke depan frill ataupun kita panggil grill ni, front grill dia, kedua-duanya sama saja. And dia akan datang dengan, ada yang ada, ada yang tak ada. Yang ini, kita panggil body kit. Ha, untuk Type Gold, ada yang ada body kit, ada yang tak ada body kit. Kalau untuk SC, kalau fully loaded, biasanya dia akan datang dengan body kit. Antara body kit dia mungkin TRD, mungkin Modelista, ataupun depend on orang Jepun tu pasang. Kebiasaannya, dia akan datang dengan Modelista lah, kebiasaannya. And you all boleh tengok comparison tu, this two, kedua-duanya Modelista. Tapi, yang ini adalah Type 2, yang ini adalah Type 1 punya Modelista body kit. Untuk lampu pula, kedua-duanya mempunyai 3 LED. Korang mungkin pernah nampak yang ada 2 LED. Kalau 2 LED tu, maksudnya dia tak ada dengan sequential signal. Satu lagi, ni lane assist lamp. Okay? Ataupun kita panggil corner lamp lah. Corner lamp untuk dia akan mengeluarkan lampu bila kita ke kiri ataupun signal ke kanan. Alright? Daripada segi hadapan, kedua-dua saya boleh katakan sama saja and tak ada beza sangat. So, kita tengok mungkin daripada segi hadapan, banyak perbezaan yang korang tak tahu. Let's go! Kita teruskan sampai habis. Okay guys, so mungkin orang tertanya-tanya kenapa dia panggil fully loaded kan daripada segi dalaman. Okay, yang pertama saya terangkan dulu, kalau SC ya, ni SC tau, bukan fully loaded punya SC. Kalau SC yang pertama, dia akan wajib datang macam mana pun full leather seat and dia akan ada electronic seat lah. Kalau di bahagian sini, dia akan ada memory seat dekat sini. Okay, yang kedua, daripada segi AC, dia memang akan wajib datang dengan ni compartment dekat sini. Dia ada headrest dekat sini. Kalau kata SA type ataupun S type gold ke ataupun SA, tadi SN, S yang biasa ke, dia takkan ada yang inilah. Alright, so kalau fully loaded pula, kenapa fully loaded? Yang pertama, dia akan datang ni. Dia akan datang dengan kita panggil roof monitor ataupun sunroof lah. Bukan roof monitor. Salah. Ini dia panggil moonroof ataupun sunroof. Okay. Yang kedua, dia akan datang dengan digital inner mirror. Yang mana korang dah tak perlu nak tengok di bahagian belakang melalui cermin CCTV. Dia akan ada kamera di bahagian belakang untuk korang boleh tengok di bahagian belakang apa yang terjadi ataupun apa yang ada di bahagian belakang. And kenapa diletak digital inner mirror ni? Mungkin anak anda di belakang tengok TV, so mungkin kita punya sini dia akan terhalang. So dengan adanya digital inner mirror ni, dia akan membantu untuk anda melihat dengan lebih jelas, sebab dia akan terus letak kamera di belakang and korang tengok dekat sini saja. Kemudian, okay, of course kalau fully loaded,
dia akan datang dengan macam saya kata tadi, dia akan ada dengan body kit. Okey, itu dah tentu. Cumanya body kit tu depend sama ada dia apa kita panggil modelista ke TRD, itu tak tentu. And yang last sekali, dia akan datang dengan JBL infotainment system. Yang itu memang wajib, fully loaded diorang akan datang dengan JBL. Kenapa JBL best? Sebab JBL dia akan datang dengan home theater full set, radio satu, kita panggil speaker, satu kereta ni dipenuhi dengan speaker, dengan speaker. Atas ni kalau you boleh tengok pun ada speaker, nanti kita akan tunjuk kat bahagian belakang. Alright, so apa lagi sebenarnya yang membuatkan dia jadi fully loaded? Jom kita tengok lagi kat bahagian belakang apa yang ada. Okay guys, so untuk di bahagian tengah ni, okay, first thing, macam mana pun AC ke ataupun AC fully loaded ke, dia akan datang yang wajib, dia akan ada ni power door. Kod mana pun biasa power door, you ambil S type pun still sama, dia akan datang dengan power door juga. Okay, dan yang kedua, kalau AC kod mana pun, dia akan wajib datang dengan ni pilot seat, and dia ada electronic apa button dekat sini lah, so you boleh call melalui sini. And fully loaded, mesti akan ada yang ini. Yes, sunroof. You boleh buka melalui sini saja di bahagian belakang dengan mudah. Okay, saya tutup sebab panas. Mungkin Malaysia tak berapa sesuai, tapi kalau jenis anak-anak you all suka jenis keluar kepala, petang-petang main, okeylah, tak ada masalah. Okay, and daripada segi yang lain-lain itu, saya boleh katakan AC and fully loaded lebih kurang sama saja. Cuma untuk di bahagian belakang ni, orang-orang yang mementingkan keselesaan perjalanan yang jauh ataupun you all seorang founder-founder, you all ada driver, you all boleh duduk belakang, you all boleh buat kerja dekat dalam ini saja, yang mana sangat selesa, you all hanya duduk, relax, nak tidur pun boleh. And ini nak jadi second hotel pun boleh. Sebab apa? You all boleh tengok seat arrangement dia sangat selesa, and kalau kata you all berhenti dekat R&R pun, you all boleh rehat dengan tenang. Okey, so jom kita akan saksikan lagi apa perbezaan dia antara unit-unit yang antara fully loaded dia dengan yang biasa dekat belakang pula. Saya rasa macam sama je kan. Cuma itulah, adalah berapa yang tadi tu saya terangkan. Okey, kita akan ringkaskan sebentar lagi, and kita akan buat perbandingan juga dengan Type Gold lepas ni. Okey guys, so kita berada di bahagian belakang untuk Alphard Type AC fully loaded lah. Okey, so perbezaan dia, okey, belakang saya boleh katakan sama. AC pun sama macam ni, SA pun sama macam ni, S pun sama macam ni, Type S Gold pun sama je macam ni. Cuma untuk Type Gold dan untuk AC, dia akan datang dengan satu button dekat sini untuk kita panggil AC power boot lah. Untuk button kita tutup-tutup. And perbezaan antara AC dan fully loaded, dekat belakang sini dia akan datang satu speaker. Untuk JBL macam saya kata, dia akan datang dengan surrounded speaker. Satu kereta akan ada speaker dari depan sampai belakang, and ini adalah salah satu speaker untuk JBL. Dan seat belakang ni you all pun tak payah risau sebab dia boleh adjust ke depan dan ke belakang. Ha, so kalau perlukan ruangan yang banyak di belakang, you all tolak saja, you all dapat ruang dekat sinilah. Daripada segi di bawah sini, certain-certain car ataupun certain-certain unit akan datang sekali dengan spare tyre, tapi unit ni tak ada spare tyre lah. Alright, macam saya kata tadi, dia akan ada power boot. Korang tekan saja belakang button sini, yes, dia akan tutup. So next, kita akan review pula Type Gold, apa perbezaan dengan unit yang ini. Let's go. Okay guys, so sekarang saya berada di bahagian dalam Alphard Type Gold. Okay, yang mana Alphard Type Gold ni actually dia menggunakan kita panggil tapak dia ataupun base dia menggunakan S type lah, maksudnya yang normal punya. Cuma dia ada beberapa perbezaan yang membuatkan dia actually untuk Type Gold ni, dia almost ke arah full spec tapi belum cukup full spec. Okay, antara dia yang pertama, you all tengok seat dia datang dengan saya punya ada, tapi dia ada stitching kuning dekat sini. Ini kebiasaannya hanya ada dekat Type Gold saja. And dari segi dalaman ataupun daripada segi inner, apa kita panggil internal dia, dia most dia punya atap bumbung roof sekitar sini dia warna hitam. Kalau you all ambil AC, you boleh tengok dia sekadar warna kelabu.
So yang ini dulunya orang panggil setahun dalam 2017 macam itulah, orang panggil black type, okay. And daripada segi dalaman, saya boleh katakan dia agak almost dengan lebih kurang macam S punya spek, okay. Dia akan datang dengan reverse camera. Untuk DIM mungkin ada yang ada, ada yang tak ada, depend on orang Jepun tu lah. Mungkin dia request untuk DIM, dia akan ada DIM. And the next one, dia untuk unit ni dah ada sunroof, okay. Tapi Type Gold ni ada juga yang tak ada sunroof. So korang jangan takut orang terkeliru, eh aku beli Type Gold lah, aku tak ada pun. Dia ada yang datang, ada yang tak ada, okay. And daripada segi pemanduan lebih kurang sama saja, cuma dia tak ada handrest dekat sini, dia hanya letak barang dia buka dekat sini saja. Kalau AC fully loaded, dia akan ada handrest dekat sini. And kalau sini, handrest dia dekat kita punya pinggang sinilah. Dia tak ada untuk compartment dekat sini, letak tangan tinggi sikit ataupun lebih besar daripada yang inilah. Okey. Daripada segi play infotainment, daripada segi yang lain-lain, cuma lebih kurang saja. Okey, ada juga orang Jepun yang buat unit Type Gold ni macam fully loaded, okay? Tapi dia tak dapat nak menyamai macam fully loaded AC lah. Sebab apa? Ini dia tak ada. Dia mungkin datang dengan JBL, datang dengan saru, datang dengan body kit, everything semua, tapi mesti tak cukup macam AC. Sebab yang satu lagi, dia tak ada pilot seat. Ni hanya semi leather and dia bukan electronic seat, okay? So next kita tengok bahagian belakang pula, apa perbezaan dia lagi AC dengan Type Gold ni. Okay guys, so saya berada di bahagian tengah-tengah untuk Type Gold ni. Daripada segi dalaman, perbezaan antara Type Gold dan AC, seat dia of course macam saya kata tadi, dia datang dengan pilot seat. Kalau AC, kalau unit ni dia tak ada pilot seat and dia tak ada electronic seat lah, semuanya manual. Tapi dia of course datang dengan semi leather. And kalau you all nak tahu, di tengah-tengah ni adalah Alcantara tau. Dia bukan dia bukan fabric yang biasa. Dia is Alcantara fabric. Kenapa Alcantara? Antara kelebihan Alcantara, bila you all jatuh air, you all boleh terus lap secepat mungkin, dia takkan basah. And unit ni of course dah datang dengan power door lah. Itu of course. S-Type pun memang ada power door. And unit ni macam saya kata tadi, yang bahagian depan, bila dah ada bahagian depan panoramic, belakang ni pun mesti akan ada sunroof juga. And daripada segi yang lain-lain, saya rasa lebih kurang sama. Interior hitam, unit ni, sorry, dia ada sekali dengan kita panggil ambient light. Pandai cameraman. Terima kasih cameraman kerana membantu saya. Okay, so jom kita tengok bahagian belakang, apa yang unit ni dekat belakang lagi. Jom, let's go guys. Okay guys, untuk bahagian belakang Type Gold tadi, kedua-duanya macam saya kata, AC type and this one, dia ada satu persamaan yang sama, iaitu dia akan ada power boot. Daripada segi dalaman, memang kedua-duanya sama saja, dia ada 7 seater. And kita tengok, unit ni pun tak ada spare tire guys, maafkan saya, okay. So satu button saja, macam sama juga dengan AC, dia akan tutup sendiri. Okay, so you all nak tahu tak harga dia berapa? Mesti you all tanya-tanya antara dua unit ni berapa harga dia guys. So stay tune sampai habis. Alright guys, so korang mesti nak tahu harga kan. Okay, untuk unit ni keceng-keceng, harga dia serendah RM232,000 guys. Bermula tahun 2020, maafkan saya, sehingga tahun 2021. And untuk unit AC pula serendah RM243,000 guys. So siapa yang berminat unit-unit AC ataupun unit Type Gold ni, kita ada pelbagai unit, kita ada pelbagai jenis, kita ada pelbagai koleksi-koleksi yang ada. Kalau you all berminat dengan unit-unit yang kita ada sangat banyak yang boleh kita listkan untuk you all. And kalau kata you all betul-betul mencari, you all boleh roger kita, klik link kita di bawah, kita akan sediakan and boleh roger kita semualah. Alright, so sampai di sini saya review saya. Please tolong support kita, apa-apa hal roger kita. So, Assalamualaikum. Adios.